Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amiruddin Hafiz P. Rosli, nombor matrik 171-423-441. Saya merupakan pelajar tahun akhir RA72 Komunikasi Media Baru. Saya sedang menjalankan latihan di UNIMAP, iaitu di Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi atau lebih dikenali sebagai ICOM. Tugasan saya di sini adalah sebagai editor video dan ada beberapa tugasan yang berkaitan dengan komunikasi media baru. Sepanjang tempoh latihan industri saya di ICOM, saya telah diberi tugasan atau task oleh pihak ICOM di mana saya telah diberi kepercayaan untuk menyiapkan bulletin finale ICOM, iaitu bulletin ICOM yang terakhir, dibantu oleh supervisor saya iaitu Encik RP. Selain itu, saya juga telah diberi peluang untuk menyertai program University for Society yang berlangsung di Pulau Toba. Program ini bertujuan untuk mempromosi Pulau Toba bagi membantu penduduk-penduduk Pulau Toba untuk memajukan lagi ekonomi di sana dari segi pelancongan. Saya juga telah diberi tugasan lain-lain yang berkaitan dengan graphic design, video dan gambar atau fotografi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad RP Muhammad Ali, pensyarah di Universiti Malaysia Perlis, mengajar subjek graphic design dan seni media baru. Okey, so sepanjang saya supervise student daripada UNIMAP ni, Amiruddin Hafiz ni, so saya perhatikan bahawa dia punya mempunyai personality yang baik, yang ceria, yang selalu berfikir luar pada kotak pemikirannya, attitude dia.
dan hasil kerja yang saya berikan kepada dia, setugasan yang saya berikan selama 3 bulan ni memang tip top lah. So video yang dihasilkan, design yang dihasilkan memang saya berpuas hati dengan design tersebut. Dan video dihasilkan, saya berpuas hati. And then setiap kali tugasan dan yang diberikan, walaupun kena pergi syuting dekat dekat luar, dekat Tuba tu, dekat Langkawi, and then dia sanggup pergi, tak mengungut dan sebagainya, dan dia faham kerja-kerja production sebagainya. So student Amiruddin Hafiz ni memang bagi saya student yang bagus lah, okay? Yang terbaik. So bagi saya, tahap kesediaan pelajar Amiruddin Hafiz ni sangat-sangat-sangatlah, orang kata memang bolehlah, boleh pergi ke industri kreatif, kerana dia punya bakat dia tu dan skill yang dia dapat belajar di Unimap tu, orang kata skill tu boleh pergilah. Sebabnya video yang dihasilkan dia, skill kamera, skill grafik. So kesediaan pelajar ke industri tu sangat tinggi lah. Okay, itulah saja daripada saya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal B. Hamzah, pemandekan akademik untuk pusat pengajian pembangunan insan dan komunikasi. Pada tahun ini, ICOM telah menerima 2 orang pelajar. ICOM sendiri ada 72 untuk menjalani latihan industri dekat ICOM, dan salah seorangnya ialah Amiruddin. So kita panggil dia Amir lah. So Amir ni kalau ikutkan banyaklah task yang kita bagi dekat dia. So di antaranya ialah orang yang bertanggungjawab terhadap bulletin ICOM lah, di bawah seliaan Seaiman. Amir juga dia telah menjalani latihan dalam satu program yang kita panggil dia sebagai University for Society, iaitu satu program community service yang kita lakukan dekat Pulau Tuba Langkawi. So tugas dia kat sini, dia memang bantu pencerah lah untuk shoot video dan fotografi untuk program tersebut lah. So dia ada beberapa aktiviti yang telah dijalankan secara berkala mingguan. Dan Amir ni mempunyai sikap yang boleh dipuji, suka membantu dan ringan tulang untuk membantu sesuailah student latihan internship dekat ICOM ni. So dia juga cuba menguji skill ataupun kemahiran yang dia ada terhadap projek-projek yang telah diberikan lah. So saya ucapkan semoga Amir maju jaya di masa hadapan, dan jangan putus asa, kena rajin belajar supaya menjadi lebih berguna dan bermanfaat kepada masyarakat akan datang. Sekian, terima kasih.